waktu tahun baru. Selamat menyaksikan. Aduh, dinginnya. Aku pulang. Selamat datang. Di luar sangat dingin ya. Ibu, apa ibu bisa membuatkan aku minuman panas? Iya, baiklah. Ibu akan buatkan coklat panas. Taruh dulu tas Maruko di kamar. Iya. Sangat panas ya, Bu? Iya. Nah, ini dia. Ini sangat panas, jadi hati-hati minumnya. Iya. Ah, enaknya. Coklat panas memang enak. Siapa yang menciptakan minuman enak seperti ini ya? Kakak, mau coklat panas? Tidak mau. Maruko, apa kau bisa pergi? Oh, kakak jahat. Jangan dingin seperti itu. Oh? Apa yang kakak lakukan? Coba lihat. Maruko, jangan ganggu kakak. Kakak sedang nulis kartu tahun baru. Kartu tahun baru? Oh iya, sudah waktunya menulis itu. Coba lihat. Selamat tahun baru. Semoga tahun barumu bahagia. Kalau seperti ini terlalu biasa. Dan gambarnya juga terlihat tidak begitu bagus. Jangan ganggu kakak. Jangan mengkritik seolah seperti ini sekolah kesenian. Kakak harus bisa mendengar pendapat orang lain. Jangan ganggu kakak. Baiklah, baiklah. Apakah kakak mengirim Maruko kartu tahun baru? Apa? Untuk apa? Kakak sudah melihatmu sejak hari pertama tahun baru, kan? Jadi untuk apa? Tidak berguna. Mereka bilang kita harus tetap membuatnya untuk keluarga. Maruko akan menulis juga. Berikan beberapa kartu. Tidak, tidak boleh. Ini adalah kartu kakak. Minta pada ibu saja. Oh iya, Maruko akan minta kepada ibu kalau begitu. Ya ampun. Ibu, ibu dengar, Bu. Ada apa, Maruko? Maruko ingin kartu tahun baru, Bu. Berapa banyak? 50. Kenapa Maruko butuh sebanyak itu? Maruko kan punya banyak teman, Bu. Sudah, kau jangan konyol. Ini, ibu hanya bisa berikan 25 kartu tahun baru. Apa? Hanya 25. Ini kurang, Bu. Ibu sangat pelit. Kalau kau butuh lebih, gunakan kartu pos biasa saja. Tidak bisa, Bu. Yang penting dari semua ini adalah undian ini. Ini adalah undian pertama tahun ini. Ya sudah, terserah kau saja. Aku tidak punya pilihan. Aku harus menggunakan kartu pos biasa atau membuat kartu sendiri. Sepertinya aku akan meminjam tinta dan kuas kakek. Kakek! Oh, ada apa, Maruko? Aku ingin meminjam kuas dan tinta. Ada PR kaligrafi ya? Iya, begitulah kira-kira. Ini dia, Maruko. Terima kasih, kakek. Hati-hati ya, jangan membuat noda dengan tinta. Iya, iya. Terima kasih, kakek. Menulis dengan kuas membuatku gugup. Baiklah, aku akan mulai dengan selamat tahun baru. Tintanya tumpah. Aku sangat benci tinta. Menyebalkan. Baiklah, kalau begitu aku akan menutupi nodanya dengan ini. Dan lakukan ini di sini. Aku rasa ini bisa bekerja. Selesai. Ternyata hasilnya bagus juga. Hasilnya tidak bagus. Aku harus lebih berhati-hati sekarang. Selamat tahun baru. Lalu tulis kelinci. Selesai. Aku lupa menulis satu huruf. Baiklah, aku bisa melakukan ini. Selesai. Tumpah lagi. Sudahlah, aku akan menutupinya. Selesai.
Kuas memang tidak bagus. Tidak cocok untukku. Apa ada cara lain untuk menulis kartu yang istimewa ya? Baiklah, aku akan tanya kakek. Kakek! Ada apa lagi sekarang? Maruko butuh uang? Ah? Aha, ya. Sudah kakek duga. Ini. Oh iya kakek. Apakah ada cara lain untuk menulis kartu yang unik, kek? Kartu yang unik? Oh. Hah? Kakek juga menulis kartu tahun baru ya, kek? Wow, bagus sekali. Kakek memang hebat. Oh, benarkah? Tapi kakek salah menuliskan tahunnya. Tahun depan adalah tahun Showa ke-50. Apa? Iya, Maruko benar. Kakek sangat konyol. Tidak apa-apa, kek. Oh iya, apa kakek punya ide untuk membuat kartu istimewa? Oh iya, ada. Buat pesan tidak terlihat. Tidak terlihat? Bagaimana? Apa kakek bercanda? Tidak. Kita menulis dengan jus jeruk dan apel. Saat dikeringkan dengan api, suratnya baru terlihat. Sungguh? Mari kita mulai, kek. Mari kita membuatnya. Kakekmu ini memang jenius. Ibu. Iya, ada apa lagi? Aku mau minta jeruk dan apel. Oh, ya ampun, surat tidak terlihat. Wow, sepertinya itu sangat terkenal ya, Bu. Ibu rasa itu tidak terkenal. Dua biksu merayakan tahun baru. Dua biksu. Kakek, ini dia. Aku sudah siap. Oh, kakek juga siap, Maruko. Kita akan membuat jus ya, kek? Iya, benar. Kita butuh jusnya. Sekarang, berikan apelnya. Tunggu dulu. Maruko ingin memakannya dulu, kek. Kakek juga mau memakannya. Gigitan lagi. Jangan, kita harus membuat jus. Iya, Maruko benar. Baiklah, Maruko akan coba dengan jus jeruk sekarang. Ya, kalau begitu kakek akan menggunakan jus apel. Wow, aromanya segar. Iya, tentu saja 100% alami. Apa yang kakek tulis? Kakek? Oh, itu rahasia. Apa? Kakek, ayolah. Jangan begitu. Apa yang Maruko tulis? Jangan mengintip. Maruko, ayolah. Ubi manis! Hah, selesai. Hah, kakek juga selesai. Tapi kita tidak bisa melihatnya sebelum mengeringkannya. Jangan melihatnya, itu tidak seru. Bagaimana kalau kita pergi ke dapur saja dan kita bisa melihatnya bersama-sama di sana, ya? Ibu, ini. Kenapa Maruko datang lagi? Ibu. Ibu. Ibu, kami ingin menggunakan kompor. Iya. Iya, baiklah. Tapi hati-hati dengan apinya ya. Kakek, mengeringkan surat rahasia ini seru ya, kek? Iya. Padahal mereka sendiri yang membuatnya. Biar kakek dulu ya. Itu tidak adil.
sudah mulai muncul, kek. Selanjutnya setelah jeda berikut. Wah, mulai kelihatan. Kakek benar. Wah. Gambarnya juga muncul, kek. Iya. Mari kita terus keringkan. Wah, lihatlah warnanya semakin bagus. Oh, ada bau terbakar. Kertas terbakar. Api. Wah, api. Ya ampun, cepat siram. Api. Cepat siram, kek. Ayo cepat, kek. Api. Kakek, cepat siram, kek. Api. Apa yang kalian lakukan? Kalian hampir saja membuat rumah kebakaran. Gambar kakek terbakar, Bu. Terbakar dengan begitu cepat dan sekarang hilang bersama angin. Ibu, kalian tidak boleh bermain api lagi. Meskipun hilang bersama angin. Hilang bersama angin. Ini tidak seru. Apa tidak ada yang lebih menyenangkan? Maruko selalu mencari sesuatu yang seru. Maruko, bagaimana dengan ubi? Baiklah, berikan satu. Bukan untuk dimakan, Maruko. Maksud kakek stempel ubi. Lihatlah, diam-diam kakek mengambil satu dari ibu. Hah, sungguh? Kita bisa membaginya. Apa yang akan Maruko ukir ya? Coba lihat. Apa ya? Kakek akan mengukir sepeda. Ide bagus. Kakek memang jenius. Selesai. Maruko juga. Bagus, mari kita coba di kartu. Iya. Kakek mengukir kelinci? Tidak, mengukir hewan itu sulit. Lihat. Kakek. Tulisannya terbalik. Sekarang lihat punya Maruko. Iya, baiklah. Iya. Hasilnya seperti ini. Aneh. Apa itu, Maruko? Kue beras festival. Iya, kakek melihatnya. Ini bagus, sangat bagus. Sebelumnya kakek pikir itu apa? Ini juga mirip otemoyan. Otemoyan? Apa itu? Manisan? Ubah sedikit dan... Jangan membuatnya menjadi jelek. Selesai. Lihat, otemoyan. Ya, bagus sekali, kan? Jika aku mendengarkan kakek, hasilnya selalu tidak bagus. Lebih baik aku mengerjakannya sendiri. Bagaimana ini? Aku benar-benar merasa bosan. Kenapa aku menulis kartu tahun baru? Jika ada yang marah kepadaku karena aku tidak menulisnya, artinya dia bukan temanku. Iya. Memang benar, tapi tetap saja. Maruko, kenapa malas-malasan? Kau akan selesaikan kartu tahun barumu? Ibu, saat ini aku sedang berpikir keras, Bu. Benarkah? Tapi tidak terlihat seperti berpikir keras. Sungguh, Bu. Iya, sungguh. Oh iya, tolong ya, bawakan kartu tahun baru ibu saat kau mengirim kartu tahun baru, Maruko. Baiklah, masukkan saja dalam tas merahku. Jangan sampai lupa ya. Iya, Maruko tahu. Cepat selesaikan kartunya.
Walaupun aku sedang tiduran, tapi aku terus berpikir. Sayang sekali aku tidak bisa menunjukkan kepada ibu kalau aku sedang berpikir. Oh iya, aku hampir lupa. Aku harus memikirkan sesuatu dengan cepat. Oh iya, aku punya ide. Ini dia. Kakak, kakak. Ada apa? Aku ingin meminjam spidol. Tidak boleh, Maruko selalu saja merusak spidol kakak. Ayolah kak, aku punya ide bagus untuk kartu tahun baru. Jika kakak meminjamkannya, aku akan memberitahu ideku. Ah, kakak tidak peduli. Maruko bisa meminjamnya. Benarkah aku berhutang kepada kakak? Hei, jangan sampai rusak ya. Iya, ideku sangat bagus. Semua orang pasti akan terkejut. Jangan bilang kau akan menggambar mata dan tangan untuk mengucapkan selamat tahun baru. Selesai. Jalan 14 untuk Tamae Honami. Itu saja. Sudah selesai. Kartu tahun baru dengan undian untuk teman-teman perempuanku dan Pak Guru. Dan ini kartu pos biasa untuk anak laki-laki. Aku harus mengirimnya sekarang. Sudah tanggal 20 Desember. Kakak, terima kasih spidolnya, Kak. Sudah selesai? Iya, tapi ada beberapa kartu yang gagal, Kak. Bawa saja kartu yang gagal ke kantor pos. Mereka akan menggantinya. Sungguh? Aku akan membawanya. Aku berangkat. Apa ada alamat yang hilang ya? Nah, ini kartu untuk Pak Guru. Aku tidak bisa menggambar Gunung Fuji dengan bagus. Tidak apa-apa, aku kan masih kecil. Ini sudah cukup bagus. Jika gambarnya terlalu bagus, Pak Guru akan berpikir orang tuaku yang membuatnya. Jika Pak Guru mulai mencurigai PR-ku, itu tidak akan bagus. Maruko berpikir terlalu jauh. Ini, Pak. Ya, tentu saja. Yang ini. Baiklah. Hah? Apa ini? Jangan ketawa. Biaya untuk menukar kartu pos 2 yen. Apa? Ada biayanya, 2 yen. Tapi aku tidak membawa uang. Apakah bisa mengembalikannya kepadaku? Dia bahkan tidak punya 2 yen. Dan dia meminta kartu posnya kembali. Baiklah. Jangan tertawa. Sampai jumpa ya. Akhirnya aku hanya menunjukkan kartu pos konyol ini kepada orang lain saja. 2 hari setelah Maruko mengirim kartunya. Tamae, selamat pagi. Selamat pagi, Maruko. Kau sudah mengirim kartu tahun baru belum? Iya, aku mengirim satu untukmu. Jadi jangan terkejut ya. Maruko, aku sangat berterima kasih untuk kartu tahun barunya. Apa? Sudah terkirim? Sungguh? Aku juga mendapatkannya. Aku juga. Iya, aku juga. Aku juga. Aku juga. Apa? Tapi kan masih belum tahun baru, seharusnya belum dikirim. Kalian semua mencoba untuk menipuku, kan? Aku belum mendapatkannya. Kenapa hanya anak laki-laki yang dapat? Maruko, kau tidak menulis kartu tahun baru di kartu pos biasa. Jadi mereka mengirimkannya seperti kartu biasa. Apa? Maruko, sungguh konyol. Kali ini aku memang konyol. Kau menulis semoga sukses di tahun ini. 10 hari lagi itu tidak berlaku. Jadi artinya kau tidak mengucapkan semoga sukses di tahun depan, bukan? Benar kan? Iya kan? Paya, Maruko, paya.
aku payah. Oh, tidak. Sungguh, itu benar. Sungguh. Semoga sukses di tahun depan. Damai. Oh iya, Maruko lupa tentang kartu tahun baru milik titipan ibunya di tas merahnya. Kartu tahun baru ibu akan terus berada di dalam tas merah itu sampai tanggal 5 Januari. Maruko mengadakan pesta Natal dengan komunitas. Di episode Cibi Maruko selanjutnya, Maruko menghadiri pesta Natal komunitas. Jangan lupa menyaksikannya.